Di video kali ini guys, saya lagi mau share video, lagi antar makanan ke wadah om, tapi omnya lagi bobok, jadi saya antar di pintu aja. Dan sekalian, jadi guys, omnya tuh mungkin lagi tidur ya, jadi sayurnya sama ikannya taruh di pintu aja, jadi nanti kalau omnya bangun tinggal lihat ada sesuatu. Tuh di sini tuh banyak sekali buah, guys. Tuh sawo 1 2 3 mangga. Mangga lagi. Mangga lagi. Nih. Dan ini, guys. Berapa hari aku enggak ke sini, saya enggak lewat sini. Ada kalau 2 minggu ya. Karena saya juga sibuk ngurusin orang tua lagi sakit ya. Ini ternyata jambunya kece badai, guys, sampai kayak gini-gini jatuh-jatuh. Coba lihat, guys, ya. Tuh, aku mutik ini ya. Aduh. Tapi busuk-busuk, guys. Nih, banyak loh. Tuh, nggak bawa plastik, biar aja. Tuh, jatuh semua karena hujan. Nanti aja kalau nggak hujan. Ini karena habis hujan lebat, guys, hari Jumat. Dan ini dia jeruknya. Masih banyak, sudah tua-tua. Nanti sore aku kesini mau ngambil yang banyak ya, guys. Ini padahal diambili terus loh. Lihat, masih banyak banget. Pokoknya nggak bisa habis jeruknya karena berbunga lagi dan pentel lagi, berbunga lagi. Tuh, lihat ini berbunga, lihat ya. Dan pentel lagi gitu. Lebat sekali. Dan ini ibu-ibu udah berapa? Tuh. Tadinya masuk ke dalam-dalam, guys, ya. Ini lagi mau nanam apa lagi ibu-ibu nih. Tuh cabenya pada busukan. Kelengkengnya lagi berbunga-bunga, guys. Tuh kelengkeng merah. Bunga pertama kali. Tuh kelengkeng merah ya. Dan ini cabe. Nih jagungnya, guys, kemarin yang ditanam udah pada jantan dan udah mau gede-gede ya sana. Tuh. Dan kebun saya, guys, mau tak liatin apakah mangga saya sudah berbunga? Belum. Semoga berbunga ya, guys. Ternyata kelengkeng saya yang juga berbunga, guys. Tuh, mulai berbunga tuh. Dulu pernah berbunga sekali tapi nggak jadi, nggak tahu tahun ini. Nih, mau berbunga-bunga juga. Nih jamunya. Dan juga nih jambu kristal saya udah kayak gini. Ini bunga yang ketiga kali. Semoga jadi ya, guys. Yang dua kali kemarin nggak jadi. Tuh ada bunganya lagi. Di sini ada bunganya lagi juga. Semoga kali ini jadi ya, guys. Balas budi. Dan sawonya juga tuh. Sawonya udah berbunga-bunga. Dan udah ada yang pentil. Ini duren. Durennya. Nah. Ih. Banyak buahnya, guys, ternyata. Tuh, ini ada pentil 3 biji. Tuh, 2 biji lagi. Ini udah gede. Tuh, masih pentil. Jeruk nipis, guys. Nih, belum berbunga-bunga yang ini ya. Kenapa ya? Yang lain udah berbunga.
Dan akhirnya anggur saya koet, guys. Ingat gak mau mindahin kayak gini aku. Padahal ini kalau ini masih hidup loh. Tuh sampai ke sana-sana. Jambunya gak jadi panen karena rontok. Tuh. Nih. Yang ini. Oh, yang ini juga tinggal satu aja tuh. Tinggal tiga. Tapi kan setidaknya tahu sudah berbuah gitu ya kan, walaupun di pot. Dan ini adalah jeruk lemon. Tuh udah berpentil-pentil lemonnya. Dulu udah berbuah sekali sebiji. Sekarang berbuah sebiji juga, mudah-mudahan gak rontok. Ada lagi gak ya, kita cek dulu. Gak ada, buah satu aja. Dan ini mau berbunga juga. Ini nangka kulandak. Apa itu ya, nangka kulandak itu apa ya, jus apa itu yang putih-putih itu, lupa namanya. Sirkaya, sirkaya nih, sirkaya jumbo. Duh. Dan ini sama belum mau berkembang juga ini, padahal pohonnya sudah gede banget loh. Gede daripada yang lain-lain loh. Ini cuman segitu aja. Udah 5 kali berbuah. Ya kan, guys? Yuk kita masuk, guys. Tuh. Si Mbak mau ngapain? Banyak nih, guys. Tuh. Kelapaku kayaknya hidup itu, guys, ya. Ada 3. Gak berani ke situ, guys. Di sana tuh ada apa ya? Pepaya. Aku tanamin banyak loh kemarin. Tapi saya gak berani lagi, guys, ke situ. Karena ada ular besar kata engot di sini kemarin, jadi nggak berani lagi aku, guys. Duh, pokoknya dimanapun aku berada dia tuh ikut dah. Tuh. Tuh udah tahu mamanya. Lihat gedenya sak. Oh, nunun juga ada. Oh, nung. Apa? Anak mami cantik-cantik lagi bobo dan cantik-cantik. Mak besarnya. Anak mami dandik-dandik, bobo dandik. Jadi guys, selamat pagi. Ini harinya udah pagi, guys. Jadi tadi saya udah minum kopi, kemudian langsung masak. Ini saya masak ceker pedas sama ini buburnya mau tak rebus lagi. Ini sayur bening. Sayur beningnya ini buat ibu yang lagi sakit biar seger makannya ya. Ini sayur bening dikasih bubur. Dan ini mau goreng nila sama udang. Ini sayur rebung udah kurebus. Dan ini tempe sisa kemarin mau goreng, tak goreng lagi. Ini rebungnya buat besok aja ya, guys. Mau tak oseng atau tak sayur apa ya?
Kak Sayur Santan, nggak tahu nanti cari jodohnya dulu karena jodohnya masih belum ada, mau dicampurin apa gitu. Karena kemarin baru nyair lodeh nangka. Ini tunggu airnya mengering dulu. Tuh, ada tulang-tulangan. Ini pedes banget. Kasih kecap. Dan ini untuk kucingku si Black. Tadi udah separuh, sekarang ini untuk makan siang. Jadi guys, ini aku sudah goreng tahu tempenya ya. Dan ini kecil ini. Udah mau masak juga. Aduh, mantap betul ya. Lihat warnanya guys. Bon. Mana? Mam kah? Mam? Panggil mama ngapain? Aman. Dan ini tinggal goreng ini sama rebus bubur. Dan ini saya mau masukkan kulkas dulu. Alhamdulillah guys, udah masak ceker sama tulang-tulangnya. Tempe ikan juga udah masak. Dan ini tinggal buburnya ibu. Kita aduk-aduk sampai hancur. Dan tinggal udang gorengnya ya pemirsa. Kita bolak-balik dulu. Nanti sebentar lagi kita angkat. Terima kasih yang udah nonton dan udah like, udah subscribe video saya. Terima kasih banyak. Semoga banyak rezekinya, sehat buat afiat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon, bentar. Jadi guys, ini masakan saya hari ini. Ada ceker dan tulang-tulang, masak pedas dikecapin gitu. Ini sambal kemarin masih endolita, gak perlu dipanasin, masih bagus. Ini biar 3-4 hari gak apa-apa, jadi besok baru dipanasin kalau gak habis hari ini. Tapi kalau habis ya gak usah dipanasi, bikin lagi. Dan ini juga udah mateng ikannya, undangnya, dan juga tahu tempe. Dan ini sayur beningnya juga udah mateng. Mari makan pemirsa. Assalamualaikum. Alhamdulillah guys, udah masak ini ya. Jadi karena udah selesai masaknya, kita siapin makan siang. Dan selanjutnya kita makan siang guys. Ini saya lagi makan dengan abang saya. Saya lagi makan sayur beningnya, tahu dan juga cekernya. Ceker pedas. Nah, beliau senang sekali dengan sayur bening, juga sambalnya yang pedas. Mari makan semua. Terima kasih yang udah nonton dan juga like, juga subscribe, juga komen di video saya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum.